Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so mulai insyaAllah lah mulai hari ni saya akan create seberapa banyak video yang boleh lah berkenaan isu-isu dalam industri telco. Kalau yang pernah follow saya punya video sebelum ni pun banyak video yang saya up, tapi bukan secara continuously lah, jarang-jarang kalau ada mood dan sebagainya. So insyaAllah mulai hari ni saya akan cuba upload, dan tujuan dia macam biasalah, untuk apa, untuk improvekan lagi industri ni, dan dalam masa sama kita akan discuss, bincang apa isu-isu yang terkini dan seterusnya mencari penyelesaian. So kalau kita sembang saja tapi tak ada apa-apa penyelesaian pun tak guna juga kan. So itu ialah niat asal saya. Kalau boleh saya nak involve dalam industri telco ni, dalam masa sama saya buat fardu kifayah lah, iaitu kalau kita tak tolong orang, siapa lagi yang akan tolong orang lain lah, especially orang-orang yang bermasalah lah kan. So tak kisahlah siapa saja pun. So niat saya kalau boleh kita nak improvekan lah industri telco ni. Dalam masa sama kita nak apa, tolong orang. So minta maaf kalau bahasa saya pun macam tunggang langgang dan sebagainya. Saya pun tak erti sangat nak berbahasa. So straight to the point. So kalau kita tahu sejak 3-4 bulan ni memang industri telco dikejutkan, bukan dikejutkan lah, di apa, macam nak kata dia apa pun dah tak tahu kan, tapi kira macam saya nak bagi tahu yang industri telco kita ni kembali rancak lah, kembali rancak disebabkan kerajaan nak memperkenalkan lah teknologi 5G di negara kita dan melantik dia punya kontraktor dan sebagainya. So benda positif yang saya nampak tu adalah peluang pekerjaan lah. Kalau kita tengok sebelum ni ramai orang-orang telco yang dah lama berkecimpung lah telco ni, dia macam susah nak cari kerja dan sebagainya. Tu bila timbul isu, bila timbulnya projek 5G ni, memang peluang pekerjaan tu memang banyak. Alhamdulillah lah, itu yang dari segi positif lah. Tapi saya tak, itu sebahagian je lah daripada apa yang kita nak bincangkan. Sebenarnya banyak benda lagi yang kita boleh improve lah, bukan dari segi peluang pekerjaan ya. Kalau nak ikut peluang tu masih tak cukup. Maksud dia permintaan melebihi pengeluaran lah. Kita nak permintaan tu terlampau tinggi. Kita bukan nak resource semata-mata, tapi kita nak resource yang berdaya saing, ada kualiti dan sebagainya lah. Okay, so apa yang saya nak buat dalam saya mesti mengekalkan tajuk video saya ni, iaitu program bercakap dengan Tawa. Tuan-tuan boleh bertanya lah apa-apa pun dalam Facebook dan sebagainya, saya akan ulas. Tapi untuk permulaan projek saya ni, saya insyaAllah saya akan ceritakan dululah seberapa sedikit pengalaman saya dalam industri telco ni sejak daripada tahun 1997. So saya kalau boleh, saya nak cerita apa pengalaman dan ilmu-ilmu yang saya kutip lah sepanjang saya berada di industri ni. So kalau kita nak cakap tentang pengalaman tu, boleh katakan semua orang yang dia berkecimpung dalam satu-satu bidang tu dalam tempoh masa yang lama, memang dia ada pengalaman lah, tapi tak semestinya dia ada ilmu ataupun pengetahuan. So kalau boleh kita nak dua-dua lah, kita nak ada pengalaman, kita nak ada pengetahuan. Contoh macam pemain bola sepak, dia ada skill dan sebagainya kan, tapi dia ada pengalaman, mungkin player senior ke apa ke, tapi dia tak ada ilmu. Compare dengan orang yang ada ilmu, mungkin dia boleh improve dia punya permainan bola sepak tu dalam jangka masa terdekat. So itu yang saya nak cuba hasilkan. Kalau kita tak ada ilmu, memang kita tak boleh improve lah dalam masa yang terdekat. So kita nak orang yang berilmu. So ada kuantiti dan kualiti lah. Okey, berbalik pada cerita saya, kat luar ni pun hujan. Sound tak open nak clear ke apa kan, saya tak pastilah sebab saya pun tak upload lagi kan video ni kan. Okey, so first saya akan ceritalah pengalaman saya sepanjang saya bekerja di
company-company telekomunikasi, dan saya cuba hadkanlah duration setiap video tu mungkin dalam 5 ke 10 minit je lah. Tak nak bagi orang apa boring dan sebagainya kan. So saya akan mulakan dengan pelibatan saya dalam industri telekomunikasi ni apabila saya join Digi Telecommunication lah. So nanti untuk video next video saya akan cerita sepanjang apa secara panjang lebar, secara spesifik apa yang berlaku sewaktu saya di Digi, waktu saya bersama Ericsson, saya pergi overseas dan sebagainya, dan sampailah ke saat hari ini kan. So saya minta support semua daripada especially daripada warga telco. Kalau boleh kita nak cuba improve industri telco ni dalam negara kita lah. Kita tak nak huru-hara. Macam contoh tadi saya baru block seorang budak. Dia duk push-push kita kan. Kita dah come out dengan plan apa semua, main con lah. Bila kita ambil sub dengan main con contohnya kan. So kita dah come out dengan plan apa semua, dia duk push-push kita. So saya kata aku tak suka orang macam ni. Orang macam ni saya anggap langau lah. Yang boleh merosakkan industri telco ni, saya block tu dia. Aku tak nak cari gaduh. Aku tak nak aku deal dengan kau punya bos sebagainya, nanti kau punya apa, kau punya career terjejas ke apa ke. Better lah aku block. Aku block kau. Aku cakap dah, saya dah bagi amaran dah. Saya kata follow kita punya plan. Kau jangan ikut kau punya plan kan. Kau punya masalah aku tak nak dengar kan. So aku nak follow aku punya plan je. So dia still buat benda yang sama. Saya kata kalau nak discuss dalam group, biar semua orang nampak, semua orang tahu. Senang kita nak align. Tapi dia tak nak ke, dia duduk PM tepi daripada minggu lepas lagi. So saya rasa itu yang cara terbaik, saya block dia. So ni saya bagi contoh lah, orang-orang yang kita tak, bukan kita nak apa, kita nak hina orang ke, kita nak apa, nak reject orang apa. Tapi orang-orang macam ni kadang-kadang dia boleh menjadi penyebab kan, penyebab kepada apa kualiti industri tu. So kalau boleh kita nak tapih, kita tapih. Kalau kita mampu ajak, kita mampu ajak cara elok. Kalau rasa tak elok lah, macam tu lah yang ni. Bos dia pun dah cakap jangan duk layan budak ni, masalah dia dia duk ni kita juga kan. Dia duk PM tepi apa, duk tanya site apa semua. So kita jadi serabut, saya block dia. So saya tak nak create problem dengan dia, saya block dia. So ini salah satu contoh yang macam saya kata tadi. Kita nak hasilkan orang yang ada kualiti, bukan yang hampir lah. Cakap maaf cakap lah, saya dalam video saya ni mungkin saya akan keluarkan perkataan-perkataan yang tak elok ataupun straightforward lah. So itu introduction saya untuk hari ni. InsyaAllah saya akan kita akan bertemu lagi lah untuk next video. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.